Baik, teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial cara mendownload Zillow Walkie-Talkie. Nah, kegunaan ini adalah sama seperti HT, yaitu untuk berkomunikasi. Nah, keunggulan dari Zillow ini, kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita yang ada di Thailand, di luar negeri, dan sebagainya. Karena di sini nanti akan ada pencarian grup khusus untuk para teman-teman yang ada di luar negeri, semisal grupnya para TKW, TKI itu ada. Nah, oke, kali ini saya akan membuat grup atau Zillow Walkie-Talkie untuk pos kampling di RW 3 Jebun. Oke, kita install dulu aplikasinya. Bila sudah, kita tekan buka. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada menu pilihan sign up, already have akun atau Zillow. Nah, lalu untuk pertama kali ini saya sarankan untuk klik tombol sign up. Nah, seperti ini. Ini kita mendaftar yaitu kita mendaftar dengan username, password, email. Nah, kita pakai username apa terserah. Di sini saya coba pakai username nama saya, Dani Babin Jebun. Oke. Passwordnya, nah itu nanti passwordnya terserah kita mau pakai password apa. Number pun, number adalah nomor telepon kita. Oke, 0822 4887658. Oke, apabila sudah, kita klik tombol yang paling bawah yaitu create. Kita klik creating akun. Nah, seperti itu. Nah, di sini ini udah masuk. Ini Zillow izinkan Zillow merekam. Izinkan, oke. Nah, di sini udah masuk. Nah, seperti ini. Ini ada menu recent contact channel. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk memudahkan kita komunikasi, maka saya akan membuat channel baru. Nah, seperti ini. Channelnya nanti seperti ini. Nah, saya akan membuat channel baru. Nama channelnya ya ini Pos Kampling. Pos Kampling RW3 Jepun. Nah, seperti itu. Oke, ini sudah ready. Required password. Nah, ini sebaiknya saya nggak menggunakan password supaya mereka gampang masuknya. Oke. Required password, passwordnya adalah Jepun, gitu aja ya, supaya enak diingat. Passwordnya adalah Jepun. Oke. Nah, di sini ada menu channel deskripsi, lokasi, website, Zillow, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tergantung kalian sendiri, nanti kalian mau mengisi apa. Nah, seperti itu. Dan di sini saya tulisi channel deskripsinya adalah untuk komunikasi anggota jaga pos kampling RW3. Betul. Nah, saya sini. Oke, bila sudah kita klik create. Oke, ini udah ready. Nah, kita lagi messaging. Oke, yang utama adalah pastikan GPRS kalian atau paket internet data kalian itu aktif. Kalau paket data kalian habis, cukup pakai WiFi. Ini sangat mendukung. Oke, nah ini lagi searching mencari. Oke. Saya akan mencoba. Nah, di sini saya akan mencoba menambahkan. Nah, ini moderator saya sebagai moderator satu. Nah, saya akan mencoba menambahkan teman-teman. Nah, ini saya mencoba menambahkan, tinggal menu ini invite friend seperti ini. Oke, saya akan mencari teman saya.
yang menggunakan channel ini, lalu saya gabungkan satu persatu. Nah, di sini channel ini bisa menampung sampai dengan lebih dari 100 orang anggota. Saya coba searching lagi. Oke. Nah, ini karena Rizky belum mendownload, maka saya kirimkan notifikasi SMS ke beliaunya seperti ini. Oke. Oke, demikian tutorial cara pendownloadan aplikasi Zillow. Nah, untuk penggunaannya nanti sangat gampang, nanti ada menunya. Oke. Terima kasih, semoga sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.